Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ashabi, hal aradtum an tanzuru ila utaqa'illahi minan nar? Faqalu bala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hum al-alimun wal-muta'allimun. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah pengajian, saya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu-ibu yang saya hormati pula, adik kakak, para santriwan, santriwati, saudara saudari, sahabat karib kerabat yang saya banggakan, dan mudah-mudahan senantiasa juga diberikan rahmat taufik inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiap lunggum sami tetap dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan dicari sekomah di dalam takwa kepada Allah. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, guna kemaslahatan kehidupan tiap lunggum sami, waktu tirup di dunia, waktu tamu uluk ujuk kubur, dan waktu menghadapi sataparan aran yaumul hisab, dan menuju syurganya Allah telah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur dan Allah SWT tawak sarang sami tiap lunggum sami panjatkan atas karunia baikian Allah SWT sampai tahun baru 1439 Hijriah niki tiap lunggum sami masih tetap sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan haribaan junjungan alam Nabi Agung tiap lunggum sami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiap lunggum sami gemar senang rajin bersolawat serta bersalam, mengucapkan solawat serta salam tiba beliau, tiap lunggum sami tergolong umat-umat beliau sepaling julur lemak pulih syafah yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang muliakan akhir al-kiram, waalaikumsalam. Kakanda Ustaz Haji Muhammad bin Maulanawi, demikian juga kakanda Ustaz Haji Mahyudin. Mudah-mudahan tidak tersiaran abiasa Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang saya muliakan, elek sopo waktu niki motivasi sekali, elek sopo waktu dia Rasulullah menpanggil sahabat yang keribuan sahabat. Ribuan sahabat menpesopo si Rasulullah SAW, elek sopo tau elek Madinah Al-Munawwarah, elek kota Madinah Al-Munawwarah. Ini jadi motivasi pada ngaji nih gitu ya. Lalu Nabi mari Nabi SAW, subhanallah, hadis niki. Be sahabat tegbase Rasulullah SAW, nurga ya Rasulullah, kayun nempade serminan panjat-panjat Allah Subhanahu wa taala samasi lampak ile dunia wasak kemerdekaan si Allah Subhanahu wa taala ile ngerakeun Allah. Luar biasa.
Ya Malik, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat. Tujuan Rasulullah ini ingin memberitahu sebenarnya. Cuma bentuk pertanyaan, ya. Jadi dia Malik Nabi, kayun namanya sermina run panjang-panjang Allah Ta'ala sama si hirup, masih berusaha, masih bertalakan, masih ngelamar, ngeluyut, tutup-tutup lumbar lagu wansat kemerdekaan isi Allah Ta'ala yang nerakan Allah. Ibu bahasa Rasulullah Nurga, ya Rasulullah, bahasa sahabat sangsang, tiang-tiang, sampai masuk ini dengan senuh, bahasa sahabat lalu Nabi, mana Nabi Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu atau orang-orang yang alim dan orang-orang yang bodoh lagu rajin ngaji. Allah yang lugu sami amin ya rabbal selamut niki wa ta'mil hadis baru okay. Termasuk hamba-hamba Allah panjat-panjat Allah sasampun kemerdekaan isi Allah subhanahu wa ta'ala pilih neragam Allah amin ya rabbal okay. Dengan berilmu ngajahan ilmu dan dengan sebongoh lagu genem nuntut meskipun nanti berdaya ini wah syaratan si Rasulullah karena kemerdekaan si Allah ilim raga harus setahun nih pokon genem ngaji nih subhanallah ilazim niki manik Rasulullah SAW hadis yang memberikan tiap lukum sami motivasi adik genem ngaji lagun-lagun tendek jadi dengan alim plus ndek rajin ngaji jadi nara yang jadi andalah tanda kemerdekaan si Allah subhanahu wa ta'ala yang kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala okay? Mudah-mudahan bapak yang tunggu bisa minta tergolong tamu ini hadis sebaru okay? Amin ya Rabbal Alamin selanjutnya okay? Motivasi saya kedua atau ini bentuk ini peringatan nasihat okay? Ini Rasulullah ini subuh Rasul Allah Nabi Allah saran Nabi Isa, Isa bin Maryam Nabi Isa bin Maryam ya ini subuh kitab arang kitab Nazhatul Majalis eh? Nabi bahasa Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaih salatu wassalam be manusia bahasa manusia-manusia sealim manusia-manusia sepaham hukum manusia-manusia setahun hukum eh? Ingat-ingat lamun manusia wahtahun hukum manusia yang berpada ilmu tahun bi haram, tahun bi halal mungkin amalan ilmu senuh bahasa Sayyidina Isa bin Maryam eh? Nabi Allah Isa bin Maryam dan amalan ilmu senuh no persis marah sopuk dengan ini berzina teduk-teduk bahasa berzina teduk-teduk mau diminwah berzina teduk-teduk no mau tiba-tiba berdiah dia memang berdiah niki mungkin luik dengan tahun ya entah tiah niki nden halal ya nden halal lelen arak tiah niki begitulah juga rupanya ya? Begitulah juga gambarannya Malik Nabi Allah Isa bin Maryam dengan sa'alim lagu den amalan ilmu ya tedung-tedung dengan tahun aku amun-amun tahun hukum lagu mun pelewet-pelewet hukum ia tak nak kesebaran memang asya Allah tak ada ruang CD ruang kaset ruang kejelekan ruang kemaksiatan lemak tu pada mahsa ma'udzubillah mentalik persis seperti perempuan yang berzinah diam-diam lagu makan-makan peletetian maklidu malu tetahun si dengan duit okay? Oleh sebab niki jamaah selamia ulil api sarun maut niki jangan okay? Mendek tahu selapu sempurna tak gawe et berajah kritik-kritik ya marat basen dengan tua mau ilmu lain ya gawe amalan-amalan perintah Allah perintah Rasulullah larangan Allah larangan Rasulullah nu ibarat itu daharin atau keluar tolong bagi basen coba ini tolong bagi lamun di tekeram mau langsung rekoh gigi taruhan ya empas ya lagu perpintaan kritik dengan sekedi demi luah lembur mau subhanallah kumai rasa et bahagia doang mutuah tuntas mutuah sukses mutuah terbiasa okay? Mudah-mudahan tiap lukum kami termasuk dengan segala jalanan perintah Allah dan tahu jaga-jaga diri di larangan Allah amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nih selanjutnya yang mulai ele masalah pertanyaan-pertanyaan ya. Sasampun yang terima niki keluwe niki kurang lebih sekat pertanyaan ya.
Saliman terjawab. Mulai oleh pertanyaan saya pertama. Lunasa Tuan Guru, seandainya kita menggarap sawah masjid, lalu pohon-pohon yang ada di sawah itu, apakah boleh kita tebang dahang-dahangnya atau mengambil buah-buahnya? Bagus pertanyaan ini. Jadi pertanyaan saya pertama, berbe hukum sopok dengan sagaro bangkat masjid. Mau ilik bangkat masjid ini alat lulu misalnya lulun nyur atau lulun pake inti lulu seperti buah kanggo nanti ya bau dan buah seno atau ya peleng lulu. Ilik kitab Syarah Muhaddab karangan Imam As-Syairozi, Imam Nawawi di Majmu' Syarah Muhaddab bebasa itu Imam Nawawi, demikian juga Imam As-Syairozi. Tapi bahasa ya, kanggo nang sokok dengan sajari pengurus tanah wakaf masjid seno bau seukuran haja. Seukuran haja. Iki bahasa pertama, namun dengan sajari penjaga tanah masjid. Padahal baru-baru jadi tukang garu dengan garu tanah masjid. Ni terpercaya isi marbo tapi pengurus masjid atau ni siwa, ya. Ni tanggap menno. Otomatis selama tanggap peniki lamo narak dahang-dahang sakira-kira yang mengganggu oleh talatan pare beras yang pelunggum sawi ya kanggot pelang. Nggih. Lagu lamun buah lantaran tiap lunggum sami anu sekedar membayar tahun tanahan doang diganggu bau buah anu. Dengan sagaru lain niki nggih. Lain dengan sagaru kanci dengan sepejaga. Lamun marak lo sapi ya aran nazirul waqfi ya. Tukang jaga wakaf. Nggih. Lagu makin lamun tiap lunggum sami arah pangkat pecatun masjid momot garu. Nah lamun niki jadi ganggu bau nyur. Ini ganggu, saya nggak dengar hak. Hak tiap lunggum sami napi memanfaatkan tanah selama setahun. Nggak amut siwa dengan sila. Detua siwa, detua beli tahun, lantung nyur. Jadi ini ganggu, ini kita bau bahasa ulama. Okay. Lagu lamun penjaga masjid, ini arah jalan ganggu bahasa ulama. Ini Syarah Muhaddab karangan Imam As-Syairozi. Satu kumpul ini kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Lagu lamun dahang-dahang je baun sekira-kira dahang kewe niki mengganggu talatan tiang pelunggum sami. Niki jawaban. Selanjutnya, seandainya kita punya uang 100 juta, la ilaha illallah. Lalu kita menanggap sawah, apakah uang itu saja yang kita zakati atau apakah hasil sawah itu saja yang kita zakati atau dengan uangnya? Lalu berapakah zakat uangnya? Sampun mau kita sesep kita bahas itu Tuan Guru Hulaimi Kritum. Lagu maaf arah perbedaan antara dewek kaca beliau sekali. Tahu perbedaan? Lamun beliau berbahasa wi mau kita sesep niki ada khilafiat antara kewajiban menzakat kepeng rupiah. Ibasen wi. Nasa arah sakene wajib zakat KP, arah sakene ndek wajib pasen beliau. Kembe. Sehingga kan sa ele kita no asma basen, nggih. Asma no ta artinya si ulama pitoh kanje zahab, emas kanje perak. Lagu muni masalah mangke. Kembe gawen tekene wajib zakat emas dan perak. Lae mau mangkin wajib zakat KP. Sehingga ansak lae emas dan perak itu adalah alat mereka untuk tukar jual beli. Otomatis nggih, di bau mangkin yang di zakatan kepen iki. Walaupun atin asman itu sebagian ulama mengartikan emas dan perak. Sehingga den atin kepen sewajib zakat arab bahasa beliau. Emas dan perak. Lagu lamun takkan tak artian emas dan perak atin asmaniku asmaniki napi manfaat emas dan perak lain manfaatnya adalah untuk tukar jual beli barang. Maka
Kalau emas dan perak itu sama statusnya dengan rupiah, otomatis sekarang karena Nabi Aranen jadi alat tukar menukar tiang tukum sami adalah rupiah. Berupiah yang zakatan ittifaq tidak bisa dikhilaf-khilafkan. Ya, itu perselisihan seketika aja beliau. Dengan ia alat tukar jual beli. Ya, aneki ia sah paling kuat niki paling masyhur wajib kepeng. Nabi Aranen rupiah niki terzakat. Sebagaimana wajib emas perak di zakat dulu. Ia jadi alat tukar menukar. Ya, jadi dan mafhum masalah ini jelas ya? Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya otomatis lamun wajib hukum untuk zakat emas, zakat perak, karena itu alat tukar menukar zaman dulu, makin wajib untuk zakat rupiah. Mau lamun tanggap bangkat ya, ji 100 juta, 100 juta niki termasuk cukup nisab kepeng niki. Mau lamun cukup nisab penjak nimbau isi tak zakatan niki hasil pari doang. Lagu semenuan juga terzekat pari, pari terzekat si pari, kepeng terzekat si. Sehingga sedua nenek etniki ada doa. Nek etniki sa menurut kol yang paling asal masalah pertanyaan sama etniki. Nek selanjutnya pertanyaan berikutnya, batalkah wudu kita ketika kita bersentuhan dengan orang kafir? Batal nanti udur bersentuhan kajet dengan kafir. Uli lamun nine kajet bersentuhan mau balik dengan kafir niki tetap batal. Lagu lamun mabe kajet bersentuhan sama jenis jadi batal. Nanti kita jadi. Padu hukum kajet dengan Islam dan balik dan ada berat dan batalkan itu. Selanjutnya. Najiskah keringatnya orang-orang yang non-muslim apabila kita sentuh? Ndek najis. Ada batur makin tahu bali misal barang berkedai, barang kanu ngele kembak, goce, bergerapa kembak. Ndek wajib mandi. Ndek najis hukum. Ndek nanuk niki. Ada di Al-Quran niki innamal musyrikuna najisun niki. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksud najis akidah. Nih solah keyakinan. Lamun awak kerja pada, eh, anak Adam itu sama hukumnya Muslim, kajendin Muslim pada tan suci awak, eh, nanti. Selanjutnya, mati syahid apakah namanya? Seorang perempuan yang mati melahirkan, tapi karena melanggar sumpah janjinya sama laki-laki lain atau semua. Nauzubillah min alaik. Ya, alhamdulillah juga dengan ini lamun betian bahasa ulama ini subuh kitab ya. Lamun dengan ini betian dikanggu doi-doi raos. Lamun dengan ini betian dikanggu nyepatu-patu lalu. Lamun dengan ini betian dikanggu salah muntelur. Lamun dengan ini betian dikanggu salah-salah suara. Nggih. Lagu ieu taun lui lalu coba nggih. Allahu Akbar salah pun milik. Lagu kita bengak ini zaman Nabi Adam yang warniki Siti Hawa lah dia ya. Api bahasa Siti Hawa anu no kena semawa Adam melek kandu kelak manis. Oh kandu kelak manis memende waktu nasa ngidam ya. Anu jamu untuk lalu arah mana jah iklan bawang ntim sembarangan yang bawang iya bahasa Siti Hawa aku melek kandu manis apa mun preto mun tunjuk nggih potong lolo sak nomor seke paling tiga di dunia lo bawa potong sak nomor milik nggih padahal lolo kan kowe pekerjaannya oda-oda ile bawa lagu no mele iya tahun mele kelor isi lolon potong sak no tinggal. Nah inilah yang harus kita sadari sebagai kaum laki-laki sebagai suami memang mun terima nilai zaman Nabi Adam isi kaum ibu niki kaum Hawa bahwa lamun nyekeun ida mun dindin ieu mun milih wah dindin ieu musim duren milih duren nggih muara batur niki lain ke Mekah ya ada batur ke Mekah jalan lain tang idam semua seminian berbeda tang idam setiap ulun dengar sadoge nya milih duren doang kada di Mekah niki budak-budak dengar nggih
Nek mere tekanjak sobol isi selakian si batur niki. Kemen susah pare salah ulun dengar menelur ragam. Iye kalau si nidam ulun dengar sekota-kota. Allahu akbar. Ini lalu mati syahidkah? Mati syahid apakah hukumnya seorang perempuan yang mati dalam keadaan melahirkan lalu karena melanggar sumpah atau janji? Okay. Tetap tergolong mati syahid, syahid akhirat. Lagu masalah sumpah janji dan urusan dia ganjil desida Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Rasulullah pemanik lamun dengan sang mati melahirkan itu tergolong mati syahid, oke? Okay. Syahid akhirat. Selanjutnya. Apakah hukumnya seseorang yang sangat taat beribadah kepada Allah tetapi tidak taat kepada kedua orang tua? Nauzubillah min dzalik. Banyak-banyak. Bermain hukum subuh dengan baik laki maupun bini, subuh kana pisal, okay. Sarajin ibadah jawain agama. Santer lagu ende taat jo dengan doa. Okay. Laik ya. Arak subuh sahabat matur jo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay. Ya Rasulullah basen. Ande narak subuh dengan mamu. Okay. Tolong tasubeh nanti 1000, okay. Ratusan ribu melintil-lintil tolong tasubeh. Mande yang tamu kelemak ke masjid mau sogol pian-pian. Okay. Isi rajin dan saran intika beribadah. Lagu tetap pesakit angan dengan toa. Mbe kira-kira yang tahu ya Rasulullah. Nabi jawaban Rasulullah salam terderaku. Tauzubillah. Tuh neraka. Ini jawab Rasulullah. Penyanyi gamak semeton jari ke Bapak Ibu. Jadi niki wah menu kepacun marat niki run ketaat tamu maghrib nggih sugul zuhur nggih sugul malam terus nin kenjelo puasa ke malam sembahyang ibadah kaling sak sembahyang patu jam berjamaah waktu masjid tonton niru nggih lagu tetap pesakit dengan doa Rasulullah pemanik mbiya tau tu neraka Rasulullah. Mau apa lagi nah Senin Kemis nah sembahyang mau maling ngelawa aja dengan tua aku aneh tapi yang jawab jadi selanjutnya anak subuh anda yang anak subuh dengan mama bahasa sahabat ini jangan baju lalu sumayang-sumayang sunat sekalian wajib-wajib demi selesai sumayang wajib murah puasa-puasa wajib doang dia tahu puasa sunat dia tahu sumayang sunat wajib-wajib doang mau gawe lengkung tak jumpa pengera. Mereka tahu ni Rasulullah surga Nabi Rasulullah. Subhanallah. Jadi ndara kena antara rajin-rajin puasa sunat. Nggih. Niki lah waya ya. Ndara kena antara rajin-rajin nunduk nunggu sembahyang sunat. Ndara kena antara rajin-rajin nggih lapah bilang jelo puasa sunat lagu tetap ngelawan tetap sakit dengan to. Ini mana Nabi mereka tahu neraka Nabi Rasulullah. Ia jawaban pertanyaan sebaru. Tidak ada faedahnya ibadah yang banyak lamun masih sakiti sering pesakit dengan bahwa naudzubillah min dzalik ya wasalam ya nggih. Selanjutnya nggih. Ini pertanyaan di luar. Pertanyaan berikutnya. Terhitung berapakah seseorang yang mentalakkan istrinya 3 kali sekaligus. Ya. Niki mungkin sesip sampun narat tanya lek mari nggih nggih. Mun dijadi masalah tulangi nggih. Terhitung pire dengan sebesean kaje seninen sekaligus talak telu. Nggih. Sehingga narat supo ustaz kiai tuang guru jangan uli sekali jangan dengar kena menu jangan seke no walaupun kena 10. Nggih, arak. Arak. Harap bahasa kena mana elek kitab subulus salam jadi dalil ustaz ni ke harap kitab subulus salam syarah daripada bulughul maram bi adillatil ahkam karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani okay? Hadis dunia ia jadi dasar dengan sebebasa kena lamun dengan mama siang senina sekaligus talak telur jatuh sekek okay? Ia bahasa ulama elek kitab subulus salam. Lagu perlu tiap lukum sami ketahui itu kitab, itu dalil sudah dimusnahkan, sudah dihapus hukumnya oleh ulama madzhabul arba'ah
Imam Syafi'i mengatakan itu batal. Imam Maliki mengatakan itu batal. Imam Hanafi mengatakan itu tidak boleh direalisasikan atau amalah. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan itu tidak boleh diikuti pendapat itu. Sehingga waktu masuk hukum waktu batalah. Nanti. Walaupun bahasa ulama ilmu sopo kita aran tanwirul qulub bi alamil ghuyub, nabi bahasa ni ke anil sopo pengadilan kodi mahkamah agung pengadilan menghukumkan sopo dengan mama sasiang seninan talak telu mau sekek uni mau boleh boleh itu wajib dibatalkan. Itu kata Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali mazhabul arba'ah. Kitabnya dalil ele sopo kitab aran tanwirul qulub fi alamil ghuyub ane kijari tetap pokon asal kena talak telu jok atas tetap jatuh ter lahun din ini talak telu mau jatuh ane pira din ini talak dua mau jatuh telu jadi ini jadi ini. Nah lahun telu jok atas sebutan bagian kena aku siang kamu bisa aku siang kamu ngalak keluhi bintang saya di langit tetap jatuh telu. Aku siang kamu marak keluhi pasir saya di pantai tetap jatuh telu. Lagu lamun kena talak sekek dan ini jatuh dua. Dan ini jatuh dah. Selanjutnya Allahu Akbar, ini bega repot pertanyaan sekedua ini. Bagaimana nunasa niki, bagaimana caranya menikahkan dengan sadako? Allah ada yang saya kena jawaban dan ngelam ada saya semni ada saya jalan harus berat. Ane lagu kembali pegawai pemudi mulai. Ed Jawa menantu Ed Betelah. Pemudi mulai Ed Betelah main menuni jalan. Niki yang namanya, di tak menyinggung, di tak kembali ini hukum namanya, hukum narang. Nega ayat Jawa hukum niki pertanyaan niki sesuai kance jawab sesuai kance pertanyaan, di tak menyinggung dengan dakuk dengan bisu dengan tolek dengan kedau narang, ayat ngaji arang. Jadi kedua pertanyaan niki berbicara tiap pemerari dengan sedakuk. Lamun pengantin ini dakuk darah masalah kan? Lagu makin pengantin mama, apa lagi sedua kan? Nah, berbeda tak kawin. Bahasa ulama ele kita Kanzul Rogibi, syarah daripada Minhajul Talibi, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Okay? Mata ni kita karangan si Imam Nawawi, kanci Imam Zakaria Al-Ansari. Bahasa itu, okay? Nabi bahasa, okay? Isyaratul akhrasu kan natiqi. Isyarat dengan sepaku seno ibarat suara dan dengan setahu ngeraos. Berarti paham jawaban ini? Otomatis yang terkawin dengan cara isyarat. Berbeda. Oh, ini anda laung. Aku terima kan? Banyak-banyak. Isyarat orang yang paku itu sama hukumnya seperti berbicaranya orang yang bisa ngomong, eh, halo. Jadi ada isyarat kadur. Nau supila ada nama siang, ya. Nau ni pada, eh, siang. Nau pada pada menua hukum, eh, halo ajarin. Jadi jawapan yang kadur, isyarat. Subhanallah, muka disisip ya, muka disisip nyikim arah informasi, halo, bang guru, anda, jamaah mungkin ya, kebetulan bijen disisip motor mungkin bisa apa? Ia tak takut darah ya. Mau yang menarik makin ia haruan badai ini nyusup-nyusup pertanyaan. Nunasa itu dulu dan bau tuakil itu saya dia agak tengah-tengah kangkung tuakil ini kawan-kawan ini kira kangkung tuakil kangkung. Nah lagu pada kena nanti apun nasrah wakilah kaya ini tengah-tengah kangkung tuakilah lagu tetap saran berserah terima kan serah wakalah no pasti nara akar kan pada kena apun nanyerah pada kena iyalah pada kurang lebih itu aneh.
Inti yang terkawin kadu isyarat. Selanjutnya, bagaimana hukumnya menikah dengan anak angkat? Bagaimana hukumnya menikah dengan anak angkat? Bi kena anak angkat ini buat baik-baik, buat tebi-tebi. Buat tebi-tebi, misal, jadi dari rumah atau kuaya daripada asuhan. Mau dimin balik niki dedara kanggur dia lawan menari kanggur dan konyol-konyol asal berbaik anak angkat niki bahaya niki lamun dia tahu jaga okay? Tetap anak angkat niki hukum melamun wah balik haram hukum punya pengkitanan aurat dan juga ama angkat dan ama angkat tentu haram hukum punya berderek-derek yang tinduk yang kapung-kapung melam dan kena anggap anak niki kan anggapan doang sila anak tengah niki wahalang nikah. Jadi lemak mau dimin wah dedara ni mau marah lah nak tegal-tegal lah. Biasa amaran tanah anak diri anak kandung dan bau. Batal wudu lamun nak bersentuhan. Kanggur dan lawan merari dan mau warisan ande nak pada salah sekian pilih dunia. Banyak-banyak. Ande nak tijak boleh anak ni kanggur kawin kaca anak ke. Anak angkat merari kaca anak kuning. Dede anak angkat, dede anak. Ni sendiri masih kanggur ya. Banyak-banyak angkat. Ada nama ama ya jadi anak angkat niki. Mau diminuah balik marah mak kanggu-kanggu yang menyusui di dulu nak, nih? Atau yang legir-legir wahana ketanggapan tetap hukum haram. Karena itu adalah anak sebetul tetangka doa. Tetap hukum jangan di darat. Nih dia muhrim, nih? Jadi muhrim. Niki pertanyaan sak datang ini pada Allah SWT. Selanjutnya, ilik sembahyang senung, ini pertanyaan. Ilik sembahyang ni ke arah teluala rukun, kenapa? Mau arah rukun kolbi, arah rukun koli, arah rukun pili. Jelasan kembe termasuk rukun koli ilik teluala rukun sembahyang senung. Mbe sekepara darah rukun pili, mbe sekepara darah rukun kolbi. Okay? Ini jamele tak ngaji mabadi ulfik ini. Okay? Nah, jadi nan semayang niki rukun darah telolas. Okay? Rukun telolas. Sat telolas niki terbagi jadi telu. Arah rukun kolbi, arah rukun koli, arah rukun pili. Mbe setekno rukun kolbi niki itibak arah sekek dulu. Yaitu niya. Okay? Arak sebagian ulama berpendapat rombong saat kedua rukun kolbino mbe tahun berniat engkah kak sembahyang pasat salam pasat salam wasat sik pas sembahyang ibasa sebagian ulama lagu saya tipak jangan arak sekek rukun kolbi yaitu niat ya. Selanjutnya mbe saat kena rukun kauli niki loin arampang mbe kena rukun kauli rukun saat tegawai isi suara Paul perkataan, beya niki, rampah. Pertama nang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niki rukun kauliyah. Sekedua suratul fatihah, fatihah berarti Bismillah sampai li, kalau doli. Seketelu tasyahud akhir, tahiyat akhir. Sekeempat tangsa salam tutu rukun kauli, Maunya-maunya rukun kauli niki luik dengan sisip, luik dengan lupa, luik dengan salah dan tegawe. Rukun kauli niki sekurang-kurang dan tegawe harus setengah bacaan niki isi kentau kemesa. Ini lah luan takbir doa, Allah wakbar mencong, nyelimut-limut. Merebuin manuk. Ini narah suara darah enden sah sembahyang niki. Maunya-maunya. Jadi rukun kauli sekurang-kurang entan tegawe harus sedengah nisi pendengaran temesak. Lamun rukun kauli sabaru sampah niki dan bau terdengar si kentau kemesak. Okay. Padahal lu subih darah ribun darah nabi jangan sah sembahyang. Tunas saya tuan guru rukun kauli niki termasuk rukun wajib niki. Iya rukun jarah. Okay. Wajib monde tegawe sah sembahyang. Kecuali makin nyikir sembahyang. Di masjid atau di musola atau di gede, okay? Mau datang dengan nyokol, dong ding, dong dak, dong ding, apa rukun kauli berbeda berbukui. Nih dia baca masuk Quran anda nanti narak kecimol seno jadi tengah, iya wajar, okay? Selanjutnya
Bagaimana hukum seseorang terakhir rukun pilih, nggih? Rukun pilih niki senugak setegawe si awak. Mikene ruku sujud, duduk antara sujud itidal. Duduk tasawuf akhir nganjong. Ya rukun pilih. Pertanyaan berikutnya, nggih. Apa hukum, nggih? Oh, apira loe sa teparan rukun pilih, nggih? Etitungan, nggih? Sa pertama nganjong. Sa kedua neruku. Sa ketelu itidal. Sa keempat sujud. Sa kelima duduk antara dua sujud. Sa keenam duduk tasyahud akhir. Tutup. Berarti arah 6. Arah 6. Oke. Okay. 4 di rumus ke solas dari. Solas dari? Solas. Berarti arah 5 dia. Duduk rukun qauli 4. Terus rukun qauli sekek 5. Dan rumus 6 solas dari. Rukun qauli niki pertama ana 5. Pertama ana rukun qauli nggih. Selawat. Selawat nggih. Lalu pertama baru juk tasyahud akhir. Nggih. Tasyahud akhir. Beda antara tasyahud akhir kanje selawat nggih. Lalu ana dengan tasyahud doa misal. At-tahiyatul mubarokatus. Lalu ndek baca selawat. Nggih, ndek sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tundin man baca sembahyang. Sehingga termasuk rukun qauli. Nggih, nggih. Tertib. Ndek tamu termasuk rukun qauli, ndek termasuk rukun qauli, ndek lagu termasuk rukun bili nggih tertib, nggih. Sajulu tepe julu, samuri tepe murid adik kenal julu muri. Nggih. Mbek sajulu tegawe, gawe mbek julu, mbek muri gawe, muri an julu, nggih. Aniki. Lemah manuan buka nilai rukun sembahyang nggih. Yang jelas rukun anu sing paling penting, rukun qalbi kanca rukun qauli. Sehingga rukun pilih niki jana bisa rukun pegawaian niki wah gerak gerik ya. Dedek sampai lupa, insya Allah kita lupa rukun sujud ya. Selanjutnya, ya. Berbe hukum mendengar semenunda nunda solat. Misal, ya, sembahyang asar jam 5, sembahyang zuhur jam 3, ya. Sembahyang maghrib, wayang bih isya, bih maghrib. Ya. Niki pasal ulama jangan salah satu bentuk, ya, dengan sah sahun ilai sembahyang. Dengan sak lali ini sembahyang. Namun dengan sak lali ini sembahyang niki jelas hukum haram. Termasuk dengan sak fawailul lil musolli. Orang yang sholat akan memperoleh neraka wae. Lagu sak lali ini sembahyang. Lali termasuk dengan sak lali ini sembahyang adalah dengan sak semilih-milih tanggalnya sembahyang. Zuhur asar di tepat waktu. Okay? Lagu selama nende sogol waktu jangan. Okay? Nende termasuk mau busa belik. Lagu lama sampai sugul waktu lagi sembahyang jadi sebeli wakawet niki. Meskipun menunda waktu itu hukumnya haram, lagu ndin sampai gawe dusa beli. Yeah. Selanjutnya, apa hukum? Yeah. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang ketika melahirkan dia sekedar melahirkan sebagian anggotanya saja. Eh, yang anak sepong, ni ada dengan anak sepulang. Ni remon-remon ya gini. Berbe hukum dengan ini sang anak sebagian atau keguguran apa dek nengge? Nyelawu. Okay. Nah, tapi maksud berdua niki, bukan maksud niki apakah arak nipas atau ndi? Iya ya, bu. Okay. Iya maksud niki lho. Jadi nggih, selama yang keluar itu sudah pasti termasuk janin dan diiringi oleh darah, maka tetap hukum nifas. Nggih, meskipun yang sepelang, auzubillah min zalik muiman doang sukun, lagu sedemi sukun niki diiringi oleh darah, maka itu darah nifas. Nggih, itu darah nifas. Wajib yang hukum sami libur jamaah laki, nggih. Jamaah bini wajib libur sembahyang, jamaah laki wajib libur ngaruh ngare. Anu kene teh. Kanggu. Ulin dek tau ngaruh mana-mana gugurancah deh kan. Dek tau karung garing anu mana mah. Kanggu teman atas atas ya. Ini bahasa tuang guru. Laik waktu sang ngaji di sesile, nggih, tatulasin di situ murid.
Nerasa Tuan Guru, nggih. Mbih engah ndek kanggo lamun seninat no nyikeun men kaje nyikeun nipas. Nggih. Basan Tuan Guru, nggih. Sandem kanggo no ngaruh doang basan. Lamun ndak kanggo. Di basan ieu. Sok yang basan ieu nggih, sabun nilai dunia mundah selamat nggih. Kanggo nanu basan, nggih. Kanggo sata-sata aja kanggo doang. Nggih. Ini separuh lawan DP, deh. Menyusah, ya. Nah, jadi niki hukum dengan ini separuh ini, ya. Selanjutnya berembe hukum, ya. Dengan sasugul kotoran atau sperma elek lubang sak tepiaan. Nauzubillah min dzalik. Ada narak suku dengan dia sakit mau nih tahu nai, okay. Atau nih tahu menek mau tepian loang, mau batal lundu atau nih sugul loang, sugul ngentut jalan loang sak lain lah, nai jalan salah lain lah, menek jalan loang sak lain lah nih loang asli. Jawaban ulama, ini sugul kita para tuhfah, okay. Demikian juga Nihayatul Muhtaj, bahasa itu, okay. Imam Al-Ubadi ini tuhfah, tapi bahasa. Lamun tergantung, ya. Lamun dengan nu ilin baru sugul ilin tianina ilin kesompel, okay. Ilin kesompel loangan, loang julu atau loang murir, maka, okay. Dakan loang irong jalan atau sugul penek atau biwi jalan atau sugul kotoran masih tetap hukum udun batal. Lagu dengan catatan memang tuh jatin ilin dalam tianina ilin dipenuhi loang. Mbepe jalanan kesungguhan aimanin tetap berwajib mandi. Lagu lamun dengan nenu, okay. Kadang sakit, nauzubillah milale, okay. Mulai jago duwe, luang penek, luang semelong nopo duwe seduaan. Lagu sakit sehingga kesompel, nauzubillah milale, mau tepian luang, maka pasir. Lamun tepian luang, mulai elek posat tenjuk atas, okay. Mulai elek posat tenjuk atas. Ya tahun tepian loang jangan batal wudu lamun sugul. Batal wudu lamun sugul, nggih. Air kencing dan berangan wajib memandi lamun sugul sperma. Nah, lagu lamun jalan nggih. Ande nak tahu jalan kawo jalan ande batal. Nggih. Ele posa tenjuk atas, ya tahun tepian loang ibasen ki, nggih. Selanjutnya, nggih. Bagian manakah dari alat vital laki-laki atau perempuan yang membatalkan wudhu? Masa dibikin nih? Bagian ini pertanyaan terakhir nih, Kariske nih. Yolah, kutuan terus. Bagian sampai sebatalan wudhu, ilik dengan nina, naik dengan mamu. Nyocok pertanyaan ini. Arah telu pendapat ulama. Nah kan? Biasanya samut sering tersampaian ini. Lamut tegel. Semono batal wudu, lamun tegel semene batal wudu. Mungkin telur pendapat ulama. Bagian nembe sembatalkan wudu ele alat vital dengan mamu pertama. Pertama bahasa ulama, nggih. Okay. Sak batalan wudu nenu adalah lolo dan jelek nenu doang. Di tahun apa ning ini? Harus nih. Nggih. Okay. Lolo nggih. Okay. Kancing jelek. Ning lolo. Ini bahasan ulama pertama, ini terdapat dalam kitab Mizanul Kubro, syarah daripada Rahmatulil Ummah, Ikhtilaful Imah Rahmatulil Ummah, Mizanul Kubro. Pertama bahasan sak ngebatalan wudu lamun tegel alat kita dengan mame baik nek mesak maupun nek dengan apalagi dengan lain, sak ngebatalan adalah lolo dan kancing jelek. Berarti lamun bungkus-bungkus kandol-andol ngono, ndek batal. Nggih. Anu, anggal ade na ibu-ibu misal pergi ke tanah, anu perut-perut ndek batal. Ndek batal. Lolo ngebatalan bahasa. Itu pertama. Sa kedua, nggih. Sa ngebatalan nike jelek kedua. Ndek lolo. Ndek lolo niki jelek niki dua. Kota kan doang, berarti lamun lolo baur pokok-pokok, okay.
Apalagi nak tak seniki gandek seniki bau jelek seniki doang, eh bodoh seniki doang. Sekatelun niki sama mazhab yang mendukung suami, eh yang lolong yang jelek yang kantongan itu membatalkan kase, eh selaku lolong batalan jelek batalan tolak ador ador niki masih batal. Kembali harus bayang bayang masih telang anu, eh terus dengan ini, eh dengan ini aja sampai kebatalan, eh bahasan ulama, eh. Dengan ini sangat batalan niki pendapat dan ada dua ni aja. Eh, sang pertama sangat batalan niki jebak niki doang, kaje pikir kiri, pikir kanan. Wah, orok-orok niki wah. Eh, apa nunggu belum paham niki ya? Eh, ya wano. Berarti susah. Ande, ande yang kerang kan? Ande pikir niki lagu tu yang serak empu niki deh batal. Ya kena, ini pertama, pertama, oke? Okay? Kan arah bengkir niki kan terus di niki. Ada buru-buru mana? Silang aja jelas. Ya? Laut jadi masalah kan dan kau ngawak laut. Ya? Tapi? Ah, oke usah niki. Belik laun jari dan tengah-tengah aniki gorong setengah niki batalah lamun kosong-kosong samping-samping niki dia batal samping kiri saya leket kaca kila-kila niki dia batal kila-kila kiri maupun kila-kila kanan dia batalah jadi sang batalan adalah gorong niki doang berapa niki sah apalagi ada sah apa arah di atas niki makuan niki wah dek kebatalan niki tempat tunggunya rambut-rambut dek batalan okay. Nah saya kedua pasal ulama okay. Selapun pokok bagian itu doka punya batal doang pasal okay. Batal doang hukum okay. Pertanyaan yang terakhir mau tutup okay. Pertanyaan terakhir niki berupa hukum okay. Supo jamaah lagi saya sambil itu dalam jeting mau sambil merokok. Ke dalam jeding kan sambil ngerokok ke dalam jeding berbeda hukum ngerokok ke dalam jeding nggih niki bahasa ulama ile kitab tasawuf murraqil ubudiyah nu pegawaian iblis bahasa nggih pegawaian setan nu bahasa nggih ngerokok sambil buang hajat baik menek maupun nggih buang air besar niki buang air kecil niki pegawaian setan nu bahasa jadi cocok ya tegawe nggih. Ya, mau sambil merokok, sambil ngerokok, sambil ngobrol, sambil ketua Haji Benek ke dalam titik. Ini, oke. Aniki, run permasalahan, sak. Sampun, tiap lungkup sami, selesai. Insya Allah, pertanyaan berikutnya, oke. Berapa hukum, sopok, mentoa, sak, berdua, dua telu, menantu. Mau menantun saseke, bangun sanjung, mau menantun salain ja, mempuji pelo, nih, berbe hukum, menolak sama nuta, okay? Menantun sak seke doang, mau sanjung, mau menantun salain ja, mempuji, seke tersanjung, seke tepu, tepuji, insya Allah pada sesi berikutnya yang tukum saya akan bahas, okay? Mau selanjut pengajian umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdullah Laji sampai azam, okay? Mosila salam sami yang dukung sami et pirangan baik-baik perhatian baik-baik tapi saya taturin setica makin gih mudah-mudahan tapi saya sambut bahas berlagi arah barokah mafat menapi saya sampai makin arah barokah mafat bagi tiap dukung kami amin ya rabbal alamin kurang dan lebihnya saya tulis satu malam bila itu pukul hari dan satu dosa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.